Dar. Dar 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 dar. Nah. Oke, guys. Kaset channel balik maning, guys. Halo guys, Kacet kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Gimana kabarnya, Lur? Semoga sehat sukses selalu, Lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke, Lur, di video kali ini Kacet mau berbagi, Lur. Berbagi tentang rumah burung walet, Lur. Meneruskan video yang sudah Kacet upload pertama bikin rumah burung, Lur, ya. Pertama bikin rumah burung ukurannya berapa-berapa, sekarang tata ruangnya, Lur. Seperti itu. Ini gadget berbagi saja caranya bikin tata ruangnya di dalam rumah burung itu seperti apa. Nah, seperti itu, Lur. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support Kacet channel, matur thank you. Oke, Lur, ya. Dan ini Kacet berbagi saja, tidak menggurui, karena di dalam RBW atau rumah burung itu banyak cara, guys, ya. Banyak caranya. Tata ruangnya itu banyak caranya. Ini Kacet mau berbagi cara tata ruang yang Kacet biasa terapkan, guys, ya. Nah, biasa Kacet bikin, Kacet lakukan. Nah, seperti itu. Sebenarnya kan banyak tata ruang di dalam RBW itu banyak cara, guys, ya. Ini Kacet berbagi yang biasa Kacet terapkan di rumah burung. Nah, seperti itu. Oke, guys, ini buat gambaran saja seperti apa nanti saya bikinkan skemanya, tata ruangnya itu seperti apa. Ini Kacet bikin tata ruang yang simple, guys, ya, yang paling senang, paling simple tapi bisa dipakai, guys. Nah, seperti itu, yang enggak terlalu banyak apa itu kamar, banyak sekatan-sekatan. Nah, seperti itu. Oke, guys, ya, ini contoh saja seperti ini. Ini buat contoh saja. Nah, kan rumah burungnya Kacet kan sudah bikin, guys, ya, videonya. Kalau bisa itu seperti ini, panjang dan lebar seperti ini, nggak sama. Sudah, rumah burungnya itu sudah. Ini kosong, rumah burung kosong, bangunan kosong, guys, ya, bangunan rumah burung buat apa, rumah burung walet. Nah, lepas itu cara sekatnya itu seperti apa toh. Nah, seperti itu, seperti ini, guys, ya. Ini depan saya tulis dulu, guys, biar senang. Sini depan, sini belakang, guys, ya. Nah, nanti biar nggak bingung, guys. Sini depan, sini belakang. Ini depan, ini maksudnya depan itu dari setat apa burung masuk, guys, ya, dari lubang LMB. Nah, dari lubang masuk burung. Nah, bangunan ini kita sekat jadi dua dulu, guys, ya. Nah, dari sini, dari depan sini kita sekat, kita potong jadi dua, tengah-tengah terus pergi belakang sampai sini, jangan habis, guys, ya. Nah, mau ada ruangan buat masuk di sebelahnya sini. Nah, seperti ini, guys, ya. Lepas itu ini sudah kita sekat sampai sini. Nanti ini ukurannya saya bagi tahu. Nah, ini kan sudah dibagi dua. Kalau bisa itu lubang LMB-nya itu di sini, guys, ya. Nah, di depan sini, di tengah-tengah, guys. Di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Nah, ini, ya. Nanti ukurannya saya kasih tahu. Saya bikin gambarannya dulu. Ini buat gambarannya dulu, sekatannya dulu. Lepas itu ukur-ukurannya nanti saya bagi tahu.
Nah, ini ukuran ini apa? LMB ini 6 meter 6 6 6 meter panjang 15 meter. Nah, 6 kali 15. Ini yang standar Kajet bikin, guys ya. Itu videonya yang bikin rumah burungnya ukurannya sama ini biar senang. Nanti karena ukuran 15 sampai 6 meter ini bisa mencakupi sampai 4 tingkat itu bisa apa? Bisa semua bisa jalan. Nah, seperti itu, guys. Ukurannya itu nanti jadinya pas, guys ya. Oke, sudah, guys ya. Kalau bisa itu di sebelah sini. Ini kan depan ya. Nah, seperti ini, sini depan. Sini depan kalau kita dari sini, sini kanan, sini kiri, guys ya. Nah, ini. Kanan, sini kiri. Nah, lubang LMB-nya ini di kanan. Nah, di sebelah kanan. Seperti itu. Ini depan. Oke, sudah. Lepas itu kita sekat dari sini. Dari sini pergi sini, guys. Nah, seperti ini. Jangan dihabiskan, nanti buat masuk. Lepas itu disekat lagi dari sini ke sini. Nah, sudah. Seperti itu, guys ya. Kelihatan ya. Ini lubang LMB. Ini apa? LMB. Pokoknya ini lubang LMB, ini sekat pertama segini, sekat kedua di sini, dan sini itu gak usah disekat, guys ya. Nah, seperti ini nih, sekatan yang simple dan senang, boleh dipakai juga ini. Nah, nanti Kajet bikinkan skemanya juga, bikinkan videonya yang banyak apa itu, banyak kamarnya itu, banyak apa ruangan sekatan-sekatan. Ini yang simple, paling simple itu seperti ini, guys. Ini super ini sudah jadi, guys ya. Disekat seperti ini sudah jadi. Ini lubang masuk pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, sudah. Semua ini jalannya seperti ini. Dan ini penting ini, guys ya. Ini dua sekatan ini paling penting ini, guys. Satu dua sekatan ini fungsinya satu buat kurangkan gelap. Karena dari sini ada cahaya masuk. Kalau nggak disekat seperti ini, nanti cahayanya langsung masuk pergi sini, guys. Nah, fungsinya kita disekat sini ini buat kurangkan gelap. Ditambah lagi sini satu, lebih kurang lagi. Nah, seperti itu. Karena rumah burung itu suka duduk di tempat gelap. Walaupun nggak gelap 100%, guys ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, guys ya. Walaupun 100% gelapnya pun burung itu masih bisa apa? Tahu rumahnya, guys. Tapi yang baik itu jangan betul-betul 100% gelap, guys ya. Nanti ada caranya biar enggak terlalu gelap 100% itu ada. Oke, guys ya. Ini sudah. Kenapa kok saya sekat dari sini ditutup dari sini pergi sini. Nah, ini fungsinya satu tadi buat apa? Ngurangin gelap cahaya. Kedua, itu burung itu sukanya belok ke sini, guys. Nah, kalau dari depan mananya arah kiri. Nah, ini lubang LMB ini di tengah, ini kanan, ini kiri. Nah, ini sekat arah sini. Nah, lubangnya masuk kedua di sini. Karena burung walet itu kebanyakan kalau arah kiri itu suka pertama, yang pertama sini, guys ya. Yang paling inti itu pertama di sini ini, pertama sekatan ini. Nah, kalau kedua, ketiga, keempat sini relatif, guys. Karena burung walet itu kalau dari sini masuknya cepat, dari sini itu sudah kurang sedikit, sini lebih kurang, dan di dalam ruangan ini dia lebih kurang terbangnya, guys ya. Maksudnya kurang itu kurang cepat, guys. Nah, kalau sudah di dalam rumah burung itu dia terbangnya sudah pelan. Enggak seperti yang di luar atau di sini. Pokoknya start dari luar masuk di sini ini sudah kecepatannya terbang itu sudah dikurangi. Nah, seperti itu. Semakin gelap itu sudah dikurangi kecepatannya terbang itu seperti itu. Nah, oke, guys ya. Ini sudah. Nah, disekat seperti ini dan ini arah ke sini. Nah, seperti ini.
Ini fungsinya seperti itu, buat ngurangin gelap. Dua sekatan ini cukup sudah guys ya. Sini nggak usah disekat-sekat lagi, ini dua sekatan ini sudah cukup. Ini sekatan yang paling simpel dan boleh dipakai ini guys ya. Biasa kacet pakai seperti ini saja. Nah, seperti itu. Dan ukuran sekarang guys ya, ukurannya LMB ini, sekarang dari LMB ini ya, ukurannya LMB ini lebarnya 1,5 meter guys ya. Nah, lebarnya 1,5 meter, tingginya 1 meter saja, seperti itu LMB ya. Dan ini sekatan di depan LMB ini lebarnya 3 meter, yang kedua ini pun sama guys ya, 3 meter. Nah, seperti itu. Ini yang standar segini guys ya, ukuran yang paling bagus itu segini. Nanti lihat bangunannya, kalau bangunannya walaupun lebih besar lebih panjang, ini di sekatan 1-2 ini 3 meter ini sudah cukup guys, sudah oke. Paling standar itu segini. Di lebih panjangin nanti, kalau bangunannya besar lebih panjang atau lebih, pokoknya lebih panjang, nanti kalau ini dipanjangkan mengurangi ruang kosong guys ya. Karena di sini sama di sini itu apa, jarang ada burung duduk guys ya. Kadang ada tapi 1-2, nggak banyak. Kadang ada di tempat terang seperti ini, ada tapi nggak banyak. Nah, seperti itu. Bukannya nggak mau duduk sama sekali, ada guys ya. Nah, nanti kalau saudaraku sudah rumah, bikin rumah burung, nanti tahu kadang ada duduk, ada yang tidak. Nah, seperti itu. Oke, ini pokok ukuran standar itu 3 meter sudah oke. Ini lebihnya biar saja berapa-berapa, gak usah disekat lagi, sudah. Sekarang ini sudah sekatan ini. Ini 3 meter, sini 3 meter. Dan ini, nah ini lubang masuknya ini. Nah ini, lubang buat masuk ini. Ini 1,5 meter saja guys ya. Nah, lebarnya 1,5 meter saja. Lebarnya 1,5 meter, sini pun sama 1,5 meter, sini pun sama guys ya. Nah, ini 1,5 meter juga. Nah, ini pokoknya ini sama 1,5 meter. Nah, ini nanti fungsinya kalau hadap sini. Nah, ini kalau apa, lubang ini di sini, ini mau di sini guys ya, jangan di sini. Lubangnya masuk kalau di sini, itu jangan di sini atau di sini. Kalau bisa habis di sini nggak apa-apa. Nah, di arahnya sini jauh, nanti burung mau terbang itu senang sedikit. Nah, seperti itu. Jangan di sini atau di tengah, kalau bisa di pinggir sini. Nah, seperti itu. Yang bagus itu seperti ini. Arahnya itu ke sini. Nah, seperti itu. Ini masuk dari sini, lepas itu belok sini, terus belok sini. Jangan di sini lubangnya guys ya, atau di sini atau di sini. Kalau bagus itu di sini. Nah, seperti itu guys ya. Ini tata ruang yang paling simpel guys ya, paling simpel dan bisa dipakai. Cara seperti ini yang biasa kacet terapkan itu, kalau nggak pakai bilik atau sekatan-sekatan ruangan, itu seperti ini saja guys. Ini sudah sekatan yang paling apa, paling simpel itu seperti ini. Pokoknya sudah guys ya. Dari awal tadi, dari awal ini lubang LMB disekat pergi sini, lepas itu disekat pergi sini. Nah, lepas itu sini sudah, ukurannya sudah. Nanti kacet bikinkan skemanya biar senang guys ya. Ini hanya buat gambaran saja cara menyekat apa itu ruangan di dalam rumah burung walet guys ya. Ini yang paling atas sendiri guys ya, ini paling atas, atau pokoknya yang atas. Kalau rumah burungnya tidak tingkat atau tingkat, itu yang paling atas seperti ini guys, yang paling atas. Nah, seperti itu. Nanti kalau ada tingkat bawahnya itu seperti apa, seperti apa, itu nanti kacet bikinkan videonya yang selanjutnya guys ya. Ini kacet bikinkan sekatan yang paling atas, start dari lubang masuk sampai ruangan ke sebelahnya sini, seperti itu. Oke guys ya, ini
sekatan yang paling simpel, paling senang, dan gak terlalu banyak ruangan. Ini bisa diterapkan juga. Nanti Kajet bikinkan apa sekatan yang banyak ruangannya, guys. Nah, seperti apa nanti? Ini yang sekatan seperti ini sudah oke ini. Biasa Kajet terapkan pun seperti ini saja. Oke, guys ya. Ini Kajet hanya berbagi, tidak menggurui, karena sekatan LMB ini banyak caranya, guys ya. Banyak caranya. Tapi ini Kajet bikinkan apa? Skema sekatan yang biasa Kajet terapkan. Dan ini biar lubang ini bisa langsung sampai papan sana, papan siripnya bisa, dari papan turun pun bisa. Nah, seperti itu dua cara itu, guys ya. Nah, ini dua cara lubangnya ini. Kalau dari papan sana turun apa kurang lebih satu kilan ini bisa, satu apa ini 20 cm atau 30 cm. Jangan rendah-rendah, guys ya. Dari papan itu apa 30 cm sudah oke, guys ya. Jangan rendah-rendah, 20 cm atau 30 cm. Nah, jangan sampai lebih dari itu. Kosong langsung apa ini lubangnya, ini lubang masuk dua ini sama ini sama ini, langsung sampai atas sirip sana pun enggak apa-apa. Nah, seperti itu. Oke, guys ya. Ini caranya seperti ini. Oke. Cukup segitu saja. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Matur, thank you.